Hello property people. Welcome to Review by Century 21 Indonesia. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Tasya untuk mereview sebuah rumah berlokasi di Sutra Winona, Alam Sutra, yaitu rumah Wallace, tepatnya Wallace Corner. Rumah Wallace Corner ini merupakan sebuah rumah bergaya American Classic, terletak di jantung Alam Sutra yang memiliki 3 lantai. Terletak di area CBD Alam Sutra dengan dikelilingi area perbelanjaan seperti Mall Alam Sutra, IKEA, Living World, pusat komersil, perkantoran serta fasilitas penunjang lain seperti sekolah, universitas dan rumah sakit. Akses yang sangat mudah di mana dapat dijangkau melalui Toll Road Jakarta-Tangerang dan Toll Road Kunciran-Serpong membuat rumah Sutra Winona ini menjadi pilihan yang tepat bagi para keluarga untuk tinggal dan beraktivitas dengan mudah kemana saja. Rumah ini dibangun dengan luas tanah 198 meter persegi dan luas bangunan 287 meter persegi. Luas banget pastinya. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Area muka rumah Wallace sendiri dilengkapi 2 carport. Sedangkan tipe Wallace Corner dilengkapi 3 carport, di mana 2 carport terletak di sisi depan dan 1 carport terletak di sisi samping rumah. Area yang terletak pada lahan asri dikelilingi area hijau memberikan suasana alam yang tepat bagi Anda para keluarga mulai dari anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Struktur bangunan yang tinggi serta megah dapat dilihat saat kita berada di muka rumah ini. Area muka rumah ini pun dibangun dengan jalanan berukuran lebar sehingga memberikan keleluasaan tersendiri bagi para penghuni yang tinggal di area ini. Dengan mengaplikasikan sistem teknologi terkini yang menggunakan fitur smart lock pada pintu utama, menjadikan rumah smart home yang sangat mewah ini sebagai pilihan yang mengutamakan keamanan bagi para penghuninya. Property people, sekarang ini kita sudah berada di area lantai 1, tepatnya di ruang tamu rumah Winona tipe Wallace. Saat memasuki ruang tamu ini sudah terasa kesan mewah dan luas. Hal ini dapat terlihat dari pemilihan warna serta penataan interior desain dan siling ruangan tinggi berukuran 3,2 meter. Ruang tamu pada rumah ini sendiri dibangun menyatu dengan ruang tengah. Pada rumah ini, ruang tengah telah dimodifikasi menjadi sebuah dining room yang dapat digunakan bagi keluarga maupun untuk menjamu tamu ataupun kerabat yang datang untuk menikmati kebersamaan. Untuk ruangan sebesar ini, sebenarnya selain dapat digunakan sebagai dining room, juga dapat digunakan sebagai ruang tamu yang di-extend, maupun ruang keluarga atau dapat digunakan sebagai mini lounge untuk menempatkan piano. Sekarang kita lihat ada ruang apa lagi ya di lantai satu ini. Yuk ikut! Property people, tepat di belakang dining room yang sudah kita lihat bersama, terdapat sebuah powder room yang dapat digunakan oleh keluarga, kerabat, maupun tamu yang berkunjung. Bersebelahan dengan powder room, terdapat sebuah kamar yang sangat luas, lengkap dengan 1 shower room di dalamnya. Dapat dilihat kamar ini didesain bergaya klasik modern dengan penempatan king size bed, side table, lemari besar, meja kerja, serta wall art yang ditata dengan sangat apik. Sudah terdapat jendela untuk masuk keluar cahaya dan sirkulasi udara. Terdapat kamar mandi yang dilengkapi dengan shower, wastafel, serta toiletries yang elegan di kelasnya. Kamar
Kamar yang terletak di lantai satu ini sangat cocok dikondisikan bagi mereka yang memiliki orang tua maupun keluarga lanjut usia dengan keterbatasan mobilisasi ke lantai atas. Sebelum kita melihat lebih jauh ke lantai 2 dan 3, kita lihat sebentar area lain di lantai satu ini. Lantai satu rumah Winona tipe Wallace ini telah dilengkapi dengan satu wet pantry yang memiliki akses langsung keluar melalui pintu samping, serta area kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga yang menempel di sebelah wet pantry. Di sebelah belakang rumah ini juga terdapat sebuah backyard yang dapat digunakan sebagai taman serta area bersantai keluarga. Yang sangat spesial dan berbeda dari rumah Winona tipe Wallace dibanding tipe lainnya adalah rumah ini memiliki home lift yang dapat digunakan sebagai akses menuju lantai lain. Sebelum kita mencoba home lift ini, kita akan mencoba melalui akses tangga ke lantai 2. Yuk! Saat ini kita berada di lantai 2 di area ruang makan. Secara keseluruhan dapat dilihat tinggi ruangan di lantai 2 sama dengan tinggi ruangan di lantai 1, yaitu 3,2 meter. Pada area makan ini terdapat dry kitchen dengan penempatan kitchen set yang melekat di sepanjang dinding area makan, serta penggunaan meja bar panjang dengan desain interior yang sangat menarik. Diapit dengan jendela di sisi kiri dan kanan yang memberikan pencahayaan natural dari segala sisi di dalam ruangan ini. Tepat di depan area makan terdapat ruang keluarga yang didesain terbuka. Hal ini memberikan kesan hangat bagi keluarga yang sedang melakukan aktivitas di area makan maupun yang sedang bersantai di ruang keluarga. Ruangan ini sangat cocok untuk menempatkan sebuah sofa panjang dengan coffee table, ditambah single sofa with footrest, serta bench sofa, dan sebuah rak televisi minimalis. Selain ruang makan dan ruang keluarga, di lantai 2 ini terdapat sebuah powder room tepat di depan ruang keluarga, serta satu master bedroom. Kita coba lihat sama-sama bagaimana bentuk master bedroom di lantai 2 ini. Property people, saat ini kita sudah berada di master bedroom lantai 2. Master bedroom pada kamar ini ternyata digunakan sebagai kamar anak. Jadi terlihat dari desain interiornya terdapat dua sharing bed dan di setiap bed terdapat side table. Dalam kamar master bedroom ini terlihat desain dengan menggunakan warna abu-abu muda serta hijau toska. Penempatan beberapa furniture seperti long table yang dapat digunakan sebagai meja kerja atau meja belajar. Kemudian terdapat rak untuk menaruh buku ataupun pajangan yang terletak tepat di atas meja. Master bedroom ini sudah dilengkapi dengan satu shower room dan walk-in closet. Penggunaan warna abu-abu dan hitam pada interior shower room sangat mendominasi sehingga memberikan kesan mewah. Di dalam shower room juga terdapat space untuk area shower, kloset duduk serta wastafel. Walk-in closet sendiri pada ruang ini memiliki desain interior yang didominasi warna hitam dibalut lampu berwarna warm. Terdapat juga lemari tinggi yang dipermanis dengan pintu kaca transparan. Ruangan ini dapat didesain lebih apabila Anda ingin menempatkan sebuah lemari tambahan di sisi koridor menuju walk-in closet. Seperti yang tadi saya janjikan, kita akan mencoba salah satu fasilitas yang hanya ada di rumah Winona tipe Wallace ini, yaitu home lift.
So, bagi para property people yang ingin menggunakan akses selain tangga, terutama yang memiliki orang tua maupun keluarga lanjut usia, fasilitas home lift ini sangat penting dan sangat membantu. So, property people, kita sudah melihat keseluruhan lantai 2 di rumah Winona tipe Wallace. Sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Ada apa saja di lantai 3? Kita lihat sama-sama. Master bedroom di lantai 3. Master bedroom ini didesain masih dengan ciri khas modern, klasik, dengan pemilihan warna elegan dan mewah. Pada master bedroom ini terlihat dapat ditempatkan sebuah king size bed dengan side table, wall art modern elegan, dilengkapi dengan meja panjang dan televisi, serta penempatan kayu di sebuah dinding sebagai pemanis. Dikelilingi dengan kaca sebagai jalur masuk cahaya serta dilengkapi dengan balkon sebagai tempat untuk bersantai. Master bedroom ini sama seperti master bedroom yang terletak di lantai 2. Terdapat satu shower room serta walk-in closet yang berwarna lebih feminin dibanding walk-in closet di lantai 2. Selain master bedroom, terdapat kamar lain di lantai 3 ini. Kamar yang terletak berseberangan dari master bedroom ini didesain dengan penempatan tempat tidur berukuran king size dan lemari pakaian yang sangat besar yang menempel tepat di depan tempat tidur. Terdapat meja yang dapat difungsikan sebagai meja belajar. Berbeda dengan master bedroom, kamar ini tidak memiliki balkoni untuk digunakan sebagai area outdoor untuk bersantai. Melihat bentuk kamar yang ada, kamar ini sangat cocok digunakan sebagai kamar anak. Lebih aman dengan tidak adanya posisi balkon di depan area kamar. Kamar ketiga di lantai 3 ini didesain menjadi sebuah ruang kerja khusus bagi pemiliknya. Ditata dengan sangat apik, dengan penempatan rak buku tepat di belakang meja kerja dan di depan meja kerja. Dibalut dengan warna keemasan menjadikan ruangan ini terasa mewah dan sangat nyaman untuk digunakan sebagai ruang mencari inspirasi dalam bekerja. Ruangan ini juga dapat dimodifikasi sebagai ruang bermain atau ruang belajar anak tergantung kebutuhan pemiliknya. Tepat di depan ruang ini juga terdapat balkon yang dapat digunakan sebagai area melepas lelah setelah bekerja. Yang terakhir, di lantai 3 ini juga dilengkapi dengan shower room yang terletak di antara master bedroom dan ruang kerja. Shower room ini telah dilengkapi dengan ruang shower yang terpisah dengan closet dan wastafel dengan dominasi warna terang sebagai ciri khasnya. Terdapat tipe lain dari rumah Winona selain tipe Wallace, yaitu tipe Alder dan Luciola, yang dijual dengan harga mulai 4M. Rumah Winona tipe Wallace ini sangat cocok bagi mereka yang ingin tinggal bersama keluarga besar dari beberapa generasi, mulai dari anak, orang tua, serta orang tua lanjut usia. Khusus tipe Wallace Corner yang kita review bersama dijual dengan harga 8M.
Rumah Winona merupakan rumah idaman yang terletak di jantung Alam Sutra dan sangat cocok bagi mereka para property people yang menginginkan rumah prestis dikelilingi fasilitas komersil. Terima kasih telah menyaksikan review by Century 21 Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share YouTube channel kita di Century 21 Indonesia. Kita ketemu lagi di review rumah berikutnya. Sampai jumpa.